Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman cuci tangan secara bersih, jaga kesehatan, terus tonton channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama yaitu datang dari produk Ulefone. Dilansir dari berita online dari hightechno.com yaitu Ulefone Armor 23 Ultra. HP tangguh RAM 16 GB dan kamera under display. Ulefone Armor 23 Ultra sudah membawa sertifikasi standar militer. Biasanya yaitu Ulefone turut ambil bagian di pameran teknologi Akbar Mobile World Congress 2023 atau MWC 2023. Perusahaan menawarkan Ulefone Armor 23 Ultra. Perangkat diklaim sebagai HP tangguh pertama dan kamera under display. Ulefone memang terkenal sebagai brand yang memproduksi rugged phone atau HP tangguh. Meskipun mereka biasanya mempunyai sertifikasi standar militer yang tahan terhadap cuaca ekstrim. Dilansir dari JSM Arena, Ulefone Armor 23 Ultra menghadirkan perpesanan satelit dua arah. Meskipun mengandalkan dapur pacu kelas atas dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ponsel mengusung layar AMOLED 6,67 inch beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate 120Hz dan punya bezel dan body bongsor. Ini tak mengherankan mengingat produsen memang mendesain smartphone dengan berbagai lapisan pelindung. Snapdragon 8 Gen 1 dipasangkan dengan RAM 16 GB dan penyimpanan 1 TB. Perusahaan masih menambahkan fitur virtual RAM 8 GB sehingga performa perangkat dapat lebih kencang lagi. Smartphone mengemas 3 kamera belakang berkonfigurasi 108MP atau primer plus 64MP atau ultrawide dan 64MP telefoto. Konfigurasi tersebut sangat mirip dengan sensor Galaxy S23 Ultra terbaru milik Samsung. Perusahaan membenarkan sensor selfie 16MP di bagian depan, letak sensor selfie disembunyikan di balik layar OLED. Fitur kamera under display memungkinkan layar AMOLED 6,67 terlihat sangat luas. Smartphone ini mempunyai baterai 7000 mAh dan fast charging 120W. Seperti HP tangguh lain, Ulefone Armor 23 Ultra memang memiliki sertifikasi MIL STD 810A dan perangkat IP68 untuk ketahanan air dan debu. Perusahaan belum mengumumkan harga Ulefone Armor 23 Ultra di pasar komersial. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama itu datang dari produk Ulefone. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan tekan tombol bell agar selalu dapat notifikasi tentang video saya tentang teknologi unboxing dan tutorial dan akan selesai berkembang. Terima kasih.